Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syafiq Apriani dengan NIM J112233. Jadi saya adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloolea Kendari, angkatan tahun 2020. Jadi video ini berisi tentang wawancara saya mengenai COVID-19 di kalangan pelajar. Di samping saya sudah ada rekan wawancara saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Fajri Anur, asal sekolah saya MA Muhammadiyah Darul Arfah Ponrewaru. Sekarang saya sudah menginjak kelas 12 MA. Oke, baik. Saya ingin berbincang-bincang mengenai COVID-19 kepada Anda. Menurut Anda, COVID-19 itu apa sih? Menurut saya pribadi, COVID-19 sendiri adalah virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada tahun 2019. Dan sampai pada detik ini telah menjangkit puluhan juta orang di seluruh dunia. Saya dampak COVID-19 ini terhadap Anda, terutama kan adanya seorang pelajar yang sebentar lagi akan ujian. Dampak yang paling terasa itu karena harus belajar online, yang mana pengetahuan yang saya dapatkan saat belajar online itu tidak seperti pelajaran saat di sekolah. Terlebih di rumah itu harus belajar sendiri, tidak bersama teman-teman, jadi rasanya sunyi. Baik, pertanyaan terakhir saya nih, harapan Anda terhadap pemerintah mengenai COVID-19 ini apa sih? Harapan saya kepada pemerintah agar kiranya COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, penyaluran bantuan terkait COVID-19 ini dapat tersalurkan secara merata ke seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya juga berharap agar bantuan yang disalurkan itu tidak dikorupsi atau disalahgunakan. Itu saja. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Itulah tadi anggapan pelajar mengenai COVID-19. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan. Jaga jarak. Semoga video ini bermanfaat.